Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam ketaatan, kebaikan majlis ilmu dengan tema taman surga, lebih khususnya mencapai husnul khatimah. Dan majlis kita juga teriring sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan seluruh muslimin muslimat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya, secara pribadi kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Matur nuwun, terima kasih atas undangannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurinnas. Belum bisa disebut hamba yang bersyukur kepada Allah selagi belum mampu berterima kasih kepada sesamanya. Maka dalam mimbar malam hari ini kami mengucapkan terima kasih khususnya yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, kemudian Bapak Sabar Narimo selaku Ketua IPHI dan juga Bapak Zainal selaku Ketua Daerah atau Wilayah IPHI Surakarta, kemudian para panitia, tim yang solid, masya Allah, dan tidak lupa secara umum hadirin dan hadirat. Sebetulnya bedanya ngaji sesepuhan tuh kayak gini, ya. Saya tuh ngerasa masya Allah, emang merungok nih petuah, ngirengake petuah sesepuh itu mah. Kelihatan bagaimana bijaknya, kemudian pengalamannya dari sambutan-sambutan tadi. Kalau seperti saya masih lebih kental mudanya gini, masya Allah, kadang kajian dia sih rotok bengok-bengok. Apa meleh nek jenengan pun rabi ngantuk nggih kula bengok ing sisan. Pripun, kasih semangat gini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya salut terkait dengan taman surga, perjalanan menuju taman surga. Karena taman surga yang di hadapan Bapak ibu-ibu itu secara zahir hadis-hadis Nabi sudah pernah menjumpai. Yang pertama, semoga istiqomah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat, jika kalian lewat di salah satu taman dari taman surga, jangan ditinggal. Tapi masuki, duduk, ya, namanya taman. Taman itu kan bikin fresh, bikin seneng, bikin nambah mood, kan ngoten. Nah, Rasul menyebutkan taman surga. Jangan keluar. Tapi dengarkan dengan baik. Kemudian sahabat bertanya, yang dimaksud taman surga apa ya Rasul? Beliau kemudian menjawab, majlis zikir atau majlis ilmu. Jadi majlis ilmu seperti ini taman surga. Berarti lah taman, wow, fungsinya apa? Tambah fresh, tambah mood, ya. Bisa buat ngeces hati, ngeces iman supaya levelnya mudah kalau mau sambutan. Tapi lek umpamane taman kok dingin, nglekaran, turun,
itu taman apa? Ya. Taman itu kan bikin kita tambah sama. Itu taman surga yang pertama, yaitu majlis ini. Taman surga berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah haji, ya, jenengan sudah pernah berziarah ke Masjid Nabawi dalam perjalanan haji. Dan di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku, disitulah taman-taman surga yang kemudian dikenal dengan istilah raudhah. Yang hari ini masuk air kudu antri, Pak. Harus punya tasrih, ya, harus punya tiket antrian. Karena memang ada keutamaannya. Nah, ahli tafsir bahkan menafsirkan besok di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam semesta ini, maka raudhah, tempat antara rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mimbarnya Nabi, itu akan Allah angkat ke langit. Dan Allah akan letakkan di salah satu surga besok di akhir. Makanya yang disebut raudhah, taman surga Masjid Nabawi, besok juga ada raudhah, taman surga yang betul-betul di dalam surga akhir. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabarakallahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan pembahasan husnul khatimah, kula lan panjenengan kan sudah dikasih contoh di dalam Al-Qur'an. Gek yo masya Allah tadi dibaca oleh Bapak Haji Qori' tahu di dalam surat Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah mengistimewakan. Siapa yang Allah istimewakan? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sak keluarga, dan Imran sekeluarga. Jadi di dalam surat Ali Imran yang dibaca tadi, itu ada empat figur. Tiga Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Satunya bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang soleh. Nah, ini sebagai percontohan bapak-bapak ibu. Masalahnya itu, awak edw ini lek kadang ayo beni song gapai husnul khotimah, awak edw ini duwe suri tauladan, uswah hasanah, kudwah sing apik. Sapa kuwi? Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Terkadang mulai beralasan, contoh kok Nabi, wabut. Uangnya, ya, Nabi jelas maksum, terjaga dari dosa, salah langsung Allah tegur, ujung-ujungnya masuk surga. Mbok yo ojo Nabi ini, hei, jadi lah diarahkan supaya niru Nabi atau Rasul, alasannya nanging kalau qadar Allah, kebetulannya kita diuji dengan keturunan yang belum soleh. Ya, tadi kan ayat berikutnya dzurriyatan ba'dhuha ba'd, keturunan yang antara generasi sebelum dan sesudahnya itu keturunan yang baik. Lah kok awake dhewe ngepasi punya anak atau keturunan yang belum soleh?
upangil kandanani, ya, dikongkon sholat susah, ngaji susah, ya, artinya watos, dan itu sudah menjadi pembicaraan umum. Ketemu konco, ketemu rencang, ya, ketemu dulu mas, mbak, sing sabar yo, jenengan kok.